desa dalam rangka percepatan implementasi budaya electrifying lifestyle PLN UID Jawa Barat berkolaborasi dengan berbagai pihak menyelenggarakan kegiatan Jabar Smile Smart Electric Green Lifestyle Festival yang dilaksanakan di Kiara Arta Park Kota Bandung. Jabar Smile Festival sendiri sebagai upaya PLN untuk penurunan emisi karbon demi mencapai karbon netral pada 2060 mendatang. Berbagai upaya penurunan emisi karbon dilakukan PLN demi mencapai target karbon netral pada tahun 2060, salah satunya dengan menggiatkan masyarakat untuk terlibat aktif menggunakan energi berbasis listrik. Sebagai langkah nyata menuju transisi energi tersebut, PLN Unit Induk Distribusi UID Jawa Barat berkolaborasi dengan berbagai pihak menyelenggarakan kegiatan Jabar Smile Festival yang dilaksanakan di Kiara Arta Park Kota Bandung. General Manager PLN UID Jawa Barat Agung Nugraha menegaskan, Jabar Smile atau Smile Smart Electric Green Lifestyle Festival ini perlu terus berinovasi dan memperluas kolaborasi. Pada kesempatan ini, PLN memperluas kolaborasi bersama 4 mitra baru, yaitu Grab Indonesia, PT PP Persero Tbk, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Kendaraan listrik nasional ini bukan hanya program PLN saja ya, jadi program pemerintah terutama termasuk dengan Ibu Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat, penyediaan infrastruktur untuk kendaraan listrik SPKL itu di samping disediakan oleh PLN, kemudian oleh pemilik merek juga oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Seperti itu. Pak, kalau PLN sendiri Pak, kesiapan dari listriknya sendiri Pak, mungkin kan dayanya kan nanti akan bertambah. Iya, jadi alhamdulillah sebetulnya kalau daya mampu dari ketersediaan listrik di PLN Unit Jawa Barat ini cukup melimpah ya. Cadangan kami saat ini sudah sekitar 40% ya. Jadi kami perhitungkan kendaraan listrik maupun peralatan listrik yang lain yang masuk itu insya Allah tidak ada masalah. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Jabar, Aisyah Adiah, menyatakan apresiasi dan dukungannya kepada PLN atas terselenggaranya Jabar Smile Festival. Jabar Smile, jadi ini adalah suatu program yang menurut saya suatu inovasi dan inisiasi yang luar biasa. Jadi bagaimana kita kemudian mengajak masyarakat untuk beralih begitu ya dalam kehidupannya sehari-hari dengan menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan, yang lebih hijau. Karena yang seperti tadi saya sampaikan, saat ini kondisi bumi itu tidak baik-baik saja begitu ya, bahwa sudah terjadi pemanasan global, perubahan iklim, kemudian cadangan minyak juga sudah menurun. Tentunya saat inilah kita harus mulai beralih begitu ya kepada menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kaitannya dengan kendaraan listrik, betul tadi disampaikan oleh Pak GM bahwa ini adalah program nasional. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah selaras begitu ya apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PLN UID Jabar khususnya. Dan insya Allah ini sudah kita inisiasi sebenarnya mulai dari tahun 2020 ya Pak GM ya. Dan seperti juga tadi saya sampaikan, PR besar juga dari penggunaan kendaraan listrik ini adalah infrastruktur. Dan tadi infrastruktur ini juga merupakan memang secara regulasi adalah tanggung jawab PLN, tapi tentunya kita bersama-sama mendukung untuk bisa menyiapkan dan masyarakat merasa nyaman dan yakin. Program Jabar Smile merupakan inovasi PLN Jawa Barat yang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti produsen kompor induksi, air fryer, kendaraan listrik, EV charger serta produk dan jasa lainnya yang mendukung ekosistem smart green lifestyle di Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.